Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aglonema. Aglonema merupakan jenis tanaman hias yang berasal dari wilayah tropis dan subtropis Asia dan juga New Guinea. Aglonema dikenal pula dengan nama Chinese evergreens. Jenis aglonema yang akan kita ulas yaitu Aglonema krishna. Aglonema krishna berasal dari Indonesia. Aglonema krishna merupakan hasil silangan Greg Hambali. Aglonema ini dirilis pada tahun 2004. Aglonema ini mengambil nama dari seorang raja yang bijaksana yang merupakan salah satu tokoh pewayangan yang bernama Prabu Kresna. Aglonema Kresna memiliki karakteristik utama daunnya berwarna hijau keemasan. Kresna memiliki warna tulang daun berwarna merah. Genre aglonema ini memiliki urat daun seperti warna keemasan seperti ini. Untuk daun bawahnya berwarna kemerahan seperti ini. Untuk batang dan tangkai aglonema ini berwarna pink. Aglonema krishna memiliki tangkai pendek yang tersusun rapi sehingga aglonema ini terlihat tampil kokoh dan sangat menarik. Aglonema krishna yang unik dengan daun hijau keemasan dipadu dengan tulang daun berwarna merah menjadikan aglonema krishna memiliki daya jual yang cukup mahal. Dikatakan untuk harga aglonema ini sekarang berkisar antara Rp350.000 sampai dengan Rp450.000 untuk harga saat ini. Itu pun tergantung dari ukuran dan kualitas aglonema ini. Yang perlu diingat dari aglonema ini yaitu hindarkan tanaman hias ini dari paparan sinar matahari langsung. Lakukan penyiraman satu kali dalam 2 hari, tapi jangan sampai tergenang atau becek yang dapat menyebabkan busuk akar. Nah, pemirsa, sudahkah Anda memiliki tanaman hias aglonema? Aglonema krishna bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghias rumah Anda. Demikian ulasan singkat tentang aglonema krishna. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda tentang ragam jenis tanaman hias aglonema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aglonema.